Hai semuanya, gue Zeno. Hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game Coffee Talk episode 2. Sudah mulai ngarah ke bagian-bagian akhir nih. Biasanya kan cuma 2 minggu ya, alias 14 hari. Berarti kita kan sekarang udah masuk ke hari ke-12. Ya, sepertinya bakalan ada 2 hari lagi bakalan selesai gamenya. Dan ceritanya juga udah mulai cukup menjawab pertanyaan-pertanyaan kita yang awal. Terus juga semua karakternya udah mulai banyak yang ijo-ijonya 3. Itu artinya udah mulai komplit. Dan di hari ke-12 ini gue udah ditemani oleh segelas Earl Grey Tea. Ini salah satu teh yang gue suka juga karena dia aromanya itu benar-benar unik, dan pertama kali gue nyoba tuh langsung jatuh cinta sama rasanya. Earl Grey itu wanginya emang benar-benar khas banget sih. Dan gue juga udah siapin 2 minuman lagi untuk 2 video ke depan yang berhubungan dengan judul dari Coffee Talk 2 ini sendiri. Ya, sebelumnya gue cobain dulu Earl Grey Tea. Selalu segar gitu kalau minum Earl Grey Tea. Rasa manisnya itu beda gitu. Kalian mesti coba sih. Wajib coba. Ya udah, kita langsung masuk ke game ya. Yuk. Kita masuk ke hari ke-12 di Sabtu 30 September 2023. Kita langsung baca aja ya 3 berita di Evening Whispers ini. Kita mulai dari paling kanan. UFO yang terlihat oleh pejuang Garda Nasional Luar Angkasa itu balon udara yang kuat. Oke, dia nyangkal ya. Padahal itu adalah si Silver dan Amanda yang pulang kampung. Oh ya, untuk tambahan info, UFO itu sekarang bukan UFO ya namanya. UAP kalau nggak salah. Tuh, intermezzo dikit, kita lanjut ke berita kedua. Supir Rekomimi menabrakan truk yang penuh dengan tanaman kucingan diduga mabuk. Ya, ini kocak sih. Kucingan tuh apa ya? Catnip bukannya? Soalnya kan kalau catnip kan itu kan narkobanya kucing ya. Makanya bisa bikin teng gitu. Oke, kita langsung ke berita besar ini. Oke, vaksin booster virus ZXX20 siap didistribusikan. Oke, booster ya. Seperti di dunia kita ya, ada booster-boosteran segala. Ya, sebelum kita mulai hari ya, kita seruput dulu. Seandainya kalian bisa nyium bau Earl Grey Tea-nya itu loh. Wajib coba sih Earl Grey. Selalu enak. Mulai hari, yuk. Sebelumnya kita baca dulu Tomodachi. Oh, ada Aquan. Sorry Aqua, nanti ya. Kita baca dulu. Georgie Williams, serius mau tanya, apakah kalau mengutarakan sesuatu kita boleh menghadap ke selatan? Ini udah mulai apa ya? Status Facebook kebapak-bapakan ini. Aduh. Kita baca yang kedua. Rachel, hari ini aku akan bersantai karena merawat diri sendiri itu penting. Jangan lupa untuk sesekali istirahat ya semuanya. Oke, ini Rachel lagi istirahat. Apakah dia akan mampir ke kafe kita hari ini? Gue tunggu-tunggu sih selalu kedatangan dia. Lukasen, ngucapin selamat malam, udah gitu aja. Gak mau-mau ini jokes bapak-bapaknya si Georgie di like sama si Lukas dong. Ya udah segitu dulu. Halo Nona Aqua, kabar baik seperti biasa. Bagaimana kabar Anda? Langsung pesan. Oke, tentu, apa yang Anda inginkan? Chai itu teh sih. Gue lupa udah pernah bikin belum sih. Kok kayaknya udah pernah. Oh, shy pernah. Atau itu di Coffee Talk yang satu ya? Ntar gue cek dulu. Oke, chai itu teh jahe kayu manis. Ini persis kayak yang dipesan pertama kali waktu si Aqua datang ke cafe kita ya. Pertama kali dia ketemu Mirko. Kalau gak salah gue gak nonton videonya secara full. Ya benar. Ada yang harus kita kasih kah?
Baylis Lua ya, itu dia kemarin ngundang si Gala dong, Gala sama si Haide. Riona ini dikasih ke Pak Georgie. Oke, berarti nggak ada yang kita kasih. Sajikan. Secangkir masala chai untuk sang nona yang seleranya ekletik. Ekletik itu apa? Kutahunya cuma estetik. Terima kasih kembali. Ada stories lagi nih dari siapakah? Oh iya, yeah. Dari si ini ya. Aku udah full. Game kesukaan, kesukaannya Full Metal Conflict, video game nenekku. Dia suka neneknya. Kegiatan pindah ke Seattle untuk mengejar mimpi mengembangkan teknologi sejauh mungkin. Mencari tempat dan orang yang bisa memahamiku sambil melakukan hal yang kusuka. Oke, sampai sekarang kita belum ada jawaban tentang pertanyaan kita dari headline koran yang masalah ganggang itu ya. Mungkin dijelasin di sini, kita tunggu aja. Jadi Anda mau cerita apa? Oh begitukah? Bagaimana perkembangannya? Saya senang mendengarnya. Bagaimana dengan kontrak yang Anda bicarakan beberapa hari lalu itu? Itu bisa dimengerti. Anda percaya mereka tidak akan memanfaatkan Anda. Ya. Baiklah. Aduh, tidak terdengar seperti itikad baik bagi saya. Ya, saya tidak yakin mereka peduli. Mirta, wow. Jadi kalian berdua sudah berbaikan? Agesah. Senang mendengarnya. Apa nih? Mirto kah? Oh, hey. Dan khawatir hanya hal-hal baik saja. Pameran obral. Sekarat kayak komputer gue nih, udah sekarat. Makanya gue udah nggak pakai komputer dulu. Belum gue ganti-ganti komputer gue. Bagus. Ya, gue juga nanti dah upgrade kalau udah ada duitnya. Hati-hati di jalan dan semoga beruntung. Lagi-lagi kita nggak dijelasin tentang alga itu ya. Ya udahlah, mari kita lihat. Coba aku periksa kembali checklist hari ini. Bapaknya Rachel, sama Rachel? Oh bukan, sama Gala. Halo tuan-tuan.
Senang berjumpa dengan Anda, Pak Hendri. Bagaimana kabar Anda? Terakhir kita ketemu dia tuh dia lagi luka karena cedera ya. Kalau nggak salah nolongin anak gitu loh. Terus habis itu tahu-tahu dia udah jadi produser anaknya sendiri atau apa gitu. Gue lupa. Pokoknya dia balik ke dunia industri musiknya lagi dah. Dan sekarang kita ketemu lagi nih di sini. Anaknya akan datang kah? Kalau anaknya lagi istirahat kan, seperti biasa. Widih. Jadi mau pesan apa? STMJ selalu ya dia ya. STMJ. Susu jahe madu yang selalu dibalik-balik. SJM. Gak ada yang kita kasih ya. Itu nanti kasih ke Gala. Secangkir STMJ, silakan. Makasih kembali. Bagaimana dengan Anda, Tuan? Minum dengan jahe. Ada tambahan lain? Oke, pilihan teh terbaru. Ya, kami menyediakan teh bunga talang dan hibiscus. Teh jahe rosella. Oh iya. Kayak waktu itu udah pernah deh. Itu jahe yang diseduh kelopak rosella, nama lainnya hibiscus. Oke. Udah pernah bikin belum sih? Gue kayak di javu gitu deh. Nah, udah kan? Hibiscus jahe madu. Hibiscus jahe madu. Kok lemon? Gimana? Ulang. Hibiscus jahe madu. Dua-duanya sama nih jenis minumannya. Teh jahe rosella, jangan lupa kasih barangnya. Yaitu adalah ini. Ya kan? Bener. Lanjutkan. Oh, ini undangan pernikahannya Baylis dan Lua. Untuk Heidi. Tanggal pernikahannya sudah sangat dekat. Bisakah Anda menyampaikan ini padanya? Karena saya tidak yakin kapan dia akan datang ke sini. Terima kasih. Secangkir teh jahe rosella panas untuk Anda. Wah, wah. Senang bisa lulus dari ujian dadakan ini. Banyak. Anu, loh. Sejak kapan karakter kita bisa ngomong anu? Oh, Giorgio akan datang. Baiklah. Berarti jangan lupa kasih kontaknya si Riona ya. Tapi apakah Anda baik-baik aja? Untungnya jahe sangat manjur untuk mengatasi sakit otot. Georgie.
Oke, Georgie benar. Sorry, gue lagi agak ngantuk. Nguap mulu jadi ya. Mata gue juga udah kip-kip. Kepencet. Pembicaraan penting tentang cuaca. Bagaimana kabar Anda? Maafkan saya. Lagi pula saya tidak tahu Anda akan datang sampai Tuan Gala memberitahukannya kepada saya. Iya tuh, gue pengen mainin ulang lagi tuh yang bagian remembrances ya. Itu artinya apa sih kalau di Indonesia? Bingung gue. Sangat paham. Tiap diceritain ini langsung petir nyamber lagi loh. Udah mau habis lagi. Koreknya meledak. Apa? Waduh. Terus korek dia gimana? Musiknya hilang. Gara-gara petar dong. Kemudian apa yang terjadi? Wow. Apakah mereka melihat Anda? Jadi, mereka bukan hantu. Tidak menduganya. Apakah Anda kenal dengan mereka? Oh, wow. Apakah mereka tahu itu adalah mobil Anda? Thank you.
Anda baik-baik saja? Habis. Oh iya, si George belum pesan minuman. Minuman gue udah habis duluan. Ya udahlah. Mudah-mudahan bentar lagi kelar. Benar. Ngomong-ngomong tentang para pemilik noms, apa yang terjadi pada mereka setelah semua itu? Ya, benar-benar malam yang di luar dugaan. Oh iya, pasti korek Anda rusak kan? Dan saya ingat betapa seringnya korek Anda tertinggal di sini. Kalau begitu, sebaiknya Anda jangan membawanya lagi. Tapi ya, saya sekarang percaya pada Anda, Pak. Tidak ada yang namanya kebetulan. Kocak banget sih Henry sama si Georgie ini. Wah, sibuk nih. Mister sibuk ya si Henry ya. Hati-hati Henry. Masih panjang nih bener. Ini baru mau pesen ya dia. Espresso, oke baik. Minuman andalannya dia ya, kopi. Jangan lupa kita berikan barang yaitu kontak ya Riona. Seharusnya udah gak perlu sih ya. Kan udah ini. Udah kelar masalahnya, ya gak sih? Coba kita cek Georgie. Kesukaan film komedi polisi.
Kue bebas susu, oke, dia kan lactose intolerant ya. Terus tidak suka hantu. Kegiatan berusaha menjadi ayah yang baik bagi ketiga anak yang hebat di dunia yang selalu berubah ini. Dan tetap setia pada istrinya yang cantik, asik. Satu lagi Gala ya, Gala juga udah full. Kesukaan makanannya itu segala sesuatu yang hangat dan dengan jahe. Sama kayak gua nih. Musiknya Metal Maiden. Wow. Bukunya Full Metal Jarhead. Terus habis itu kegiatan mencoba memulihkan diri dengan membantu orang lain pulih. Oke, misinya sangat manusiawi sekali ya, sangat baik sekali ya. Rionat kurang satu, Lukas kurang satu, Rachel nih, kok gua cuman satu ya? Emang dia baru satu kali datang ya, kalau nggak salah ya? Dan hari ini juga sepertinya nggak jadi datang lagi. Udah, next, ini nomor telepon Nona Riona. Dia meminta saya untuk memberikannya pada Anda. Dia bilang dia bisa membantu Anda mencari seseorang jika Anda membutuhkannya, atau jika Anda butuh informasi dari dirinya. Secangkir espresso pesanan Anda, Pak. Iya, gue lupa nyalain lampu gede ya, jadi kurang terang deh. Saya siap mendengarkan sepanjang malam. Oke, dipercepat deh ternyata. Day ke-12 sudah kelar. Sudah mulai banyak karakter yang ijo-ijo, kecuali Rachel doang sama siapa tadi ya, dua lagi itu masih ada yang kuning-kuning. Ya, mudah-mudahan sih Rachel datang ya next day-nya, supaya kita bisa completein langsung jadi hijau semua. Karena emang Rachel itu kan jarang banget datang ke cafe ini ya. Masalahnya si Georgia akhirnya udah kelar, udah kejawab semuanya. Tinggal klarifikasi dan penjelasannya supaya berita itu tidak menjadi makin simpang siur. Ya begitulah pokoknya, di day ke-12 ini ada percakapan kocak antara Henry dengan si Georgie yang bikin gua cukup bikin gue ketawa. Ya gitu sih overall untuk hari ini, cuman penjelasan tentang masalah vandalisme yang terjadi itu udah cukup jelas terjawab di video kali ini. Dan kita bakalan ketemu lagi di hari-hari selanjutnya. Kebetulan juga teh Earl Grey gue udah habis, kalian wajib coba Earl Grey Tea karena rasanya itu unik banget dan wanginya itu enak. Ya udah gitu dulu, kita ketemu lagi di hari-hari selanjutnya ya. Thank you banget yang udah nonton, bye-bye.